Ternyata ajudan Mbak I mau tanya-tanya soal beli gerobak di mana nih bosku ke bapak yang tadi ditemuin. Bos, ternyata itu punya punya ini pemerintah ya? Iya. Kita di ya. Udah enggak ngebleng enggak? Masih ngebleng, ngeblang. Udah tahu belum apa yang mau dibeli? Enggak. Bapak di rumah itu ngontrak atau apa? Hah? Saya tidur di atas toko. Pak Bos, ternyata tidak ada tempat tinggal nih bosku. Ajudan Mbak Im sampai kaget loh. Di emper toko. Kalau mandi? Kali. Udah berapa lama nggak punya tempat tinggal? Ya, 21 lah. Istri ada? Istri enggak. Udah nggak ada? Apa ya, emang nggak ada? Ditahan. Anak ada? Anak enggak. Bapak sekarang sebatang kara? Iya. Tahu kos-kosan di mana enggak? Mana? Tahu kos-kosan di mana enggak? Enggak. Hah? Enggak. Tahu kos-kosan. Atau gini aja, mau saya cariin tempat tinggal? Mau. Buat sholat, buat segala? Mau? Ajudan Mbak Im lagi cari tempat untuk tempat tinggal Pak Bos nih bosku. Langsung aja yuk kita cek ke tempat pertama ya bosku. Misi. Masih ada kamar kosong? Oh, penuh. Hah, penuh? Iya. Baru ada kapan ya? Sekitar sini ada nggak ya kos-kosan? Kosan di sebelah sini. Di mana? Belok kiri. Dari sini belok kiri. Terus? Terus lagi? Belok kiri. Ya itu ada kiri sana. Oke. Penuh. Penuh, Pak. Kalau kita yang sederhana aja lah. Ya disesuaikan dengan kondisi saya. Minder ya? Ini terlalu mewah. Minder ya? Bukannya minder. Jadi saya harus bisa apa ya? Menyesuaikan? Menyesuaikan. Nggak apa-apa. Mau yang kayak gimana? Ya. Coba kita cari lagi ya. Iya. Yuk. Let's go. Sekarang ajudan Mbak Im dan Pak Bos coba cari tempat selanjutnya. Bapak di sini mau? Masih ada yang kosong nggak? Masih ada. Boleh lihat kamarnya? Kenapa? Bulan. Ada kamar mandi di dalam ya? Oh iya. Boleh lihat? Apa mau di sini? Mau enggak? Enggak. Hah? Hah? Enggak. Enggak. Terlalu mewah.